Selamat datang di Desa Blangsenong, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara. Desa Blangsenong mempunyai luas wilayah 345.070 hektar dan jumlah penduduk sebanyak 700 jiwa, yang terdiri dari 335 jiwa laki-laki serta 365 perempuan dengan jumlah kakak 192. Desa Blangsenong terdapat beberapa potensi, mulai dari peternakan, pertanian, dan juga terdapat beberapa kerajinan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya, kerajinan pembuatan panggangan kawat dan pembuatan cobek kayu. Seperti di desa ini, ada seorang pengusaha yaitu saudara Syafriuddin M. Nur yang dapat mengembangkan usahanya bagian panggangan serta jilbab, pengatur cobek. Maka dalam hal ini, dengan adanya saudara Nurdin, maka dapat mengurangi yaitu angka pengangguran seperti pemuda dan janda-janda miskin. Usaha saya Udin Sampoinin yang terletak di Desa Blangsenong, Kecamatan Baktia, Aceh Utara. Usaha saya kerajinan panggangan ikan, serok-serok dari kawan, saringan kopi dan pembuatan cobek dari kayu dan kelapa. Dan saya rintis usaha ini, usaha saya sudah mencapai dari tahun 2003 sampai ke 2019 dan sudah ada kurang lebih 16 tahun. Saya pekerja orang-orang yang ada di Kampung Blangsenong dan saya tengok pun ada banyak orang yang membutuhkan kerja. Dia mengurangi angka pengangguran di kampung. Berkat usaha ini, sekarang untuk apa ke depan hari saya udah bisa makan sama anak bini. Jadi berkat usaha inilah kita bisa mapan untuk sekarang. Perhasilan per hari saya bisa dapat 200.000, kadang 150.000. Itu menurut saya kerja lah.